Seketika semua berubah. Maya adalah nyata itu sendiri, dan nyata adalah ruang yang kini tak lagi ku kenali. Pandemi telah berhasil membuat jarak aksa apapun. Tak terkecuali aku dan Rindu, yang kini tanpa ada lagi temu. Masih kangen ya? Oh ya, Sa. Quotes-quotesmu itu loh ya, kalau dikumpulin udah bisa jadi buku loh. Lagian udah 2 tahun ditinggalin, masih aja sering ngelamun. Cuman di sini, nah, aku bisa jujur dan jadi diri sendiri. Kayaknya Sasa yang dulu aku kenal gak gini-gini amat deh. Heh, mau sampai kapan kamu menghindar? Nih ya, Sa. Sebagai sahabat yang kamu calling jadi teman healing, aku tuh bingung loh. Udah nggak ada tempat lagi, Sa, buat aku di sini. Terus aku harus gimana? Sa, tempat adalah tempat. Yang mengusik dirimu itu masa lalumu. Maksudnya? Ya, maksudnya kamu mesti bikin cerita baru lah. Cerita baru? Orang ingatanku aja masih berhenti di situ, nah. Sa, ini bukan soal tempat. Ceritamu dengan dia udah berhenti di situ. Tapi sekarang waktunya kamu. Ya, bukan untuk menghapus, tapi untuk mengisi ulang dengan cerita lain. Win, Mbak Sasa. Iya, Mas. Mas Wahyu kemana? Udah nggak barengan. Walah, dulu kalau pas pacaran sering kesini, tapi semenjak putus ya orang-orang itu jarang kesini, Mbak. Katanya ada kenangan pahit. Tetapi Mbak Sasa ini beda. Mbak Sasa ini orangnya strong, kuat. Berarti ayam lodok berhasil menendang kenangan pahit itu, Mas. Emang ya, makanan lezat dan mantap emang gak pernah bohong ya, Mas, ya? Cocok. Kalau begitu, monggo. Ini pesan. Ini, ditulis. Saya tinggal dulu, ya. Monggo. Bisa, kamu mau pesan apa? Samain sama kamu aja deh, Mas. Kita mau kemana lagi sih, Ma? Udah, ikutin aja, Sa. Gak banyak orang, kan? Lagi corona loh ini. Tenang, dijamin aman. 23 tahun aku di Trenggalek. Kayaknya baru kali ini loh, nah, aku ajuan seindah ini. Kamu sih, memang kurang jauh, Sa. Masa
sama kota sendiri nggak hatam? Ya kan kamu tahu sendiri, mainku cuma ke tempat-tempat itu aja. Lagian, setelah putus, semua tempat rasanya sama, Nah. Nah, aku kepikiran deh. Kalau semisal lulus kuliah nanti, aku pengen cepet-cepet keluar dari kota ini. Buat ngupain semua kenangan pahit. Kenapa harus pergi, Sa? Kalau tujuannya cuma untuk lari. Baru lagi di sini. Cerita apa sih, Nah? Aku gak bisa. Gimana mungkin kamu bisa kalau kamu gak berani coba? Coba lihat, Sa. Apa yang salah sama tempat ini? Berdiri di tepi pantai, bercermin dari waktu ke waktu, ombak, pasir, dan awan adalah saksi tentang siapa yang datang dan hilang. Keindahan senantiasa menunggu, hati yang pilu akan tersapu, luka akan mereda. Ia adalah penawar dari segala kerisauan. Senyum damai akan segera datang dengan tabah menyambut hari yang riang. Kamu benar, Dena. Aku bakal rugi kalau nggak ke tempat seindah ini cuma gara-gara patah hati.